Jadi tawaran, jadi Ipan nahan dulu. Nanti kau datang sekali lagi baru hancurkan semua. Serem banget. Hancurkan ya, Bu. Iya, soalnya ini kan lagi operasi habis kelopak mata. Ipan kan orangnya perhatian banget. Tuh. Maksudnya Bunda juga mau liburan doang, maksudnya tujuannya kan. Jalan-jalan. Tahu udah mantep baru ku hajar semua TV. Ngamuk-ngamuk di situ. Ya Bunda kan orang Indonesia. Iya, masih megang paspor Indonesia, iya kan? Apapun bentuknya. Kalau gue pingin ninggalin luar negeri ya gampang aja tinggal detik ini bisa. Ibarat kata kalau Bunda mau enggak balik lagi ke Jerman ya namanya gue orang Indonesia. Paspor gue paspor Indonesia. Cuman dapat izin tinggal gitu loh. Gue orang Indonesia, lahir Indonesia. Mama bapak gue dikuburin di sini. Hari-hari gue masih tertahanan di sini. Betul deh. Ya, Mbak. Cuman Bunda kan udah 18 tahun di Eropa. Jangan ngomong bentar, Bu. Buru. Iya. Orang gue orang Indonesia kok. Emang gue lahir di mana? Lahir di Indonesia gue. No Medan, no. Tanah kelahiran gue. Medannya mana dong? Medannya dong. Di Ayahanda. Mau nengok hari-hari gue, Gang Bandung sono. Semua masih di Medan. Masih semua di Medan. Cuman Bundanya aja yang keluar negeri karena kan nikah di 2004. Dan Bunda enggak mau ganti warga negara Eropa. Iya, enggak mau, enggak mau. Gue enggak mau lepas yang namanya paspor Indonesia. Banyak yang nawarin enggak mau Bunda. Bunda, lu mau enggak jadi warga Jerman? Belum kepikiran. Masih bertahan jadi warga Indonesia aja. Enakan di sini lah. Jauh. Iya. Orang gue Indonesia. Makanannya di sini juga wow. Dibelah jantung gue juga jantung Indonesia. Ada bacaannya ya? Oh, Indonesia merdeka. Tuh cantik kali nih. Makanya pelajarin dulu hidup gue. Jangan laprak. Itu yang make upnya punya TikTok lucu itu. Dia punya TikTok. Ini yang make upin Bunda kemarin. Ya muka Bunda bisa berubah kayak bunglon. Kamu udah makan kue? Ada kue tuh, Bun. Kue, ayo. Nanti. Kue-kue jajanan pasar tuh. Nanti aja. Belum lapar sih Bunda sebenarnya. Tadi soal udah sarapan. Kalau misalnya belum lapar nggak bisa makan. Kalau udah lapar, tuh restoran Padang gue borong semuanya. Rakus gue kalau udah lapar. Udah berapa hari makan nasi Padang, Bun? Selama di sini. Kalau udah lapar, Bunda jangan ditanya. Langsung. Apa semua gue udah telan. Tapi kalau belum lapar, sombong mulutnya. Nggak mau. Dipaksa pun nggak bisa. Nah ini Bun, anaknya nih Bun. Halo. Ya Allah cantiknya. Lagi di mana? Aku di apartemen. Aku tuh baru bangun banget, Bun. Oh iya. Kayak mamanya mukanya. Oh my god. Senang nengok muka Bunda. Aku nanti bikinin video Bunda kata-katain aku ya. Nah, tapi enggak apa-apa kan Bunda. Iya, enggak apa-apa. Aku mau di Bunda. Mau banget di mau. Bunda. Ya. Pokoknya Bunda tuh gitu mau. Mau. Bandit. Berarti dia orangnya terbuka. Bunda suka yang begini. Bandit ya. Enggak, sekarang kan orang kan tadi dia sebenarnya mau pulang, Bun. Spesial mau lihat Bunda. Iya. Banyak kok yang kayak dia, banyak banget. Kemarin juga teman-temannya Anissa pun juga banyak gitu. Bunda ada lagi bilang, Bu, katanya aku paling lucu nengok Bunda tuh kalau udah ngomong. Kenapa? Padahal pakai hijab loh. Kekek dia. Enggak munafik berarti betul. Kan? Enggak sok suci. Dia bilang aku mau pulang kemarin nih. Aku mau pulang deh. Besok aku balik lagi deh malam. Duh, bisa begitu aku bilang. Tuh. Udah aku terus aku telepon aja. Bun. Yes. Kan bingung kan Bundanya yang mana? Gimana? Hai. Aku mau apa ya? Nah, lo. Yes, already. Udah. Iya. Tadi kucingnya suka enggak, Bun? Oh, banyak kucingnya suka bener. Suka. Tadi satu belang-belang itu tadi Bunda lihat. Ada yang lagi hamil, yang di tengah-tengah. Ada yang lagi punya anak lagi. Banyak. Dia pengen Bunda Carla pengen pegang parentula enggak? Apa itu parentula? Itu kelabang yang gede. Gila, jangan. Minta kaca Bunda.
jangan. Yang punya ada ular juga. Aduh jangan jangan jangan. Jangan takut. Ya, udah, takut cari yang benar itu. Takut reptil dia. Enggak, ya, enggak Bunda enggak berani. Bisa ngejerit. Oh, takut reptil, Chan. Jangan. Jangan Bunda takut ular. Takut ular. Macan takut enggak, Bun? Hah? Macan. Ya lu aja ciuman sama macan. Ngapain gue? Ciuman sama. Gue saya. Ayah di depan. Naila apa kabar? Oh, tanya kakak tuh. Hai. Ayah, aku baik banget. Ah gimana? Aku baik banget katanya. Ya Allah. Baik kau banget. Kamu katanya. Aku baik mana? Banget. Aku di Singapura. Kalau mau ke Singapura nanti cari aku aja, aku samperin. Siap. Siap. Siap, siap. Tapi kalau Ayu enggak usah. Dia bisa begitu. Emaknya sendiri. Oh, gua kirimin bulanan loh. Ada yang tinggal minta ya. Dia bisa begitu, goblok semua. Ngeri amat. Ya udah, ntar ya, ayo bikinin itunya apa? Ya, ayo mau potong rambut. Ya udah, ayo bikinin videonya ntar. Okay, bye. Okay, bye. Bye. Duduk lama. Iya. Mau foto ya? Sini cepet. Kasian nongkrong begitu, ntar dia mau kerja lagi.